Berikut ini adalah pengujian inverter. Siap pakai 5000 watt 24 volt sebelum kami kirim ke customer. Kemudian ini untuk nomor invoice-nya. Ya, langsung aja kita uji nih ya. Di sini sebelum saya uji menggunakan beban, saya akan menunjukkan untuk cara setting dari LVD digital ini. Langsung aja kita nyalakan inverternya terlebih dahulu. Ini dia sudah menyala. Kemudian saya akan menunjukkan untuk cara setting dari LVD digital ini. Di sini untuk S1 berfungsi sebagai inverter ini nanti pertama kali hidup. Kemudian untuk S2-nya berfungsi sebagai batas bawah dari inverter. Kemudian untuk cara settingnya seperti ini. Untuk S1 kita tekan sampai dia berkedip. Kemudian baru bisa kita tambahkan atau kita kurangkan seperti ini sesuai dengan keinginan customer nih ya. Ini untuk settingan S1 saya setting di 24,4 volt nih ya. Kita tunggu sampai dia berhenti berkedip, artinya ini dia sudah tersetting. Kemudian untuk S2 caranya juga sama, kita tekan sampai dia berkedip. Kemudian baru bisa kita tambahkan atau kita kurangkan seperti ini sesuai dengan keinginan customer. Ini untuk settingan S2 saya setting di 21,2 volt, kita tunggu sampai dia berhenti berkedip, artinya ini dia sudah tersetting. Ini dia sudah tersetting. Kemudian saya akan uji menggunakan adaptor dengan menurunkan tegangan untuk ke settingan S2 atau batas bawah dari inverter. Ini setelah saya turunkan tegangan, otomatis inverter proteksi off ini ya. Kemudian saya akan naikkan tegangan untuk ke settingan S1 atau inverter ini pertama kali hidup. Ini setelah saya naikkan tegangan, otomatis inverter kembali hidup nih ya. Mungkin cukup sekian untuk pengujian kali ini. Kita akan lanjut pengujian menggunakan beban. Sekian, terima kasih.